Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya mencoba mengecek kolam yang dari sumur ini. Apakah udangnya itu masih hidup? Sudah 3 hari ya di kolam ini. Pakai air sumur aja, dari empang saya taruh di kolam. Alhamdulillah ternyata masih hidup. Lihat tuh, udangnya masih hidup. Malam guys, tuh panami juga sehat. Sehat, semuanya sehat. Tuh, pedet lumayan, udah besar-besar. Lihat. Ini saya coba pakai ini aja, ada batu zeolit ya, sirkulasi aja, yang 3500 ya, 160 watt ini, dapat 60 watt ya. Udang pak, oh udang pedetnya tuh, lihat ya, besar-besar. Nah itu ya, pedetnya ada udang ini ya, sehat ya, sehat. Ini bisa tuh, matanya udah nyala. Oh, nah ini panaminya ternyata hidup, keren ya. Hidup enak. Saya kalau malam nongkrong di sini, cuma saya yang belum ada listrik. Nah itu ya, alhamdulillah belum ada listrik, tapi enak buat nongkrong, sambil nongkrong gini sambil nyawang. Nah itu ya, ini rumah saya guys, ini rumah kecil saya, alhamdulillah. Nah itu ya, nah ini guys, tuh udangnya tuh, tiger shrimp ternyata hidup. Ini dari empang ya, saya cemplungin ke sini, alhamdulillah hidup. Nah empang saya udah segede ini nih. Mudah-mudahan bisa hidup, syukur-syukur bisa bertelur. Nah, gitu ya. Kita lihat guys, wow ini ya, ini besar sekali. Nah, ini. Halo guys, tuh wow, udangnya sambil yang enak ya, udangnya tuh. Udangnya ternyata hidup masih. Udah 3 hari di sini, hampir 4 hari besok, kalau ketemu besok berarti 4 hari. Udah 3 hari di sini dan hidup sehat. Nah gitu ya. Lihat tuh. Ini udang panami juga bagus. Tadi saya lihat ada yang molting juga ya, di sini ada yang molting, dan itu sepertinya kalau udang panami malah sangat sehat di sini. Hampir tidak menemukan kematian. Ini udang tiger ini kayaknya udah size 15-an. Udah size 15 nih, udah besar. Besar-besar udah size 15. Kalau panami ini mungkin size-nya 40. 40-an size panamu, lihat sekali guys. Oke, guys, ya tuh ternyata di kolam begini aja hidup ya. Itu saya coba ini. Nah itu ya, hidup ya. Oke, guys, selamat mencoba ya. Bisa ditiru ini kayaknya. Dan saya lihat, kalau lihat panami saya kelihatannya ada pertumbuhan gitu. Padahal baru 3 hari. Sepertinya ada pertumbuhan yang tambah besar gitu. Tambah besar pertumbuhannya. Nah, saya lihat saya naruh tuh agak kecil, tapi ini nambah besar kayaknya. Sampai sempat ada yang molting itu kan, berarti itu lihat tuh. Tuh itu ya, sangat sehat sekali tuh.
itu tiger shrimp atau windu, mungkin ada yang bilang ini udang bago, pancet, adanya udang windu katanya. Kalau orang sini bilangnya udang pedet. Nah itu sebenarnya sih, kalau bahasa Inggrisnya tiger shrimp, ini tiger shrimp. Nah ini tiger shrimp, ini udang pedet. Ada yang bilang udang bago, ada yang bilang udang windu, ada yang bilang udang pancet. Wah, pokoknya setiap daerah tuh berbeda-beda namanya. Setiap daerah berbeda-beda, tapi oh, sangat sehat sekali, Pak. Guys, sehat sekali, guys. Oh, gitu ya. Oke, guys. Gitu saja ya. Saran dari saya, kita harus mencoba. Saya coba dan coba itu, karena saya sendiri belajar dari mencoba, belajar dari kesalahan, terus berusaha dan terus mencoba agar menjadi apa ini ya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.